lagi dengan channelnya Andul Underscore Creator bersama saya Sahidin Hub dan Kelly Boy. Udah lama kita nggak jumpa ya. Dari awal bulan puasa ya, sebelum puasa. Sekarang jumpa lagi karena mempunyai job masing-masing sibuk. Nah, sekarang rencananya kita mau nanti teh membikin keripik dari pelepah pisang. Yang kemarin kita makan ya. Nah, ini sisanya. Selat-selatnya yang untuk selanjutnya langsung aja lah kita iris-iris dulu pemotongan. Nah, caranya seperti ini. Bumbarnya potongnya secara tipis-tipis. Saya bikin keripik biar nanti ada kriuknya. Suara orang. Nah, nanti kalau ada yang misalnya minta request yang bisa dikonsumsi, pasti kita laksanin ya. Iya. Yang muncul ke TKP ke lapangan. Tapi kalau yang nggak bisa dikonsumsi sekali lagi maaf, karena ini juga mengedukasi apa saja yang kita bisa makan ya. Karena biar orang juga bisa makan. Orang lain. Ya, buat cemilan, kalau dijual juga bisa dijual. Tapi bisa dijual. Bisa. Tapi sama keluarga sendiri. Oh, ini asli ini. Ini bisa dijual. Iya. Kerjaan dar. Kayak kopi ya. Bisa terawih ya. Terawih. Untuk selanjutnya kita akan coba goreng atau olah pisang cokokok di keripik ya? Keripik saja lah. Lanjut. Selanjutnya kita nyalain dulu kompor atau memanaskan minyak. Seperti biasa, dapur legend. Dapur legend. Maaf pun kalau di sini berantakan karena segini adanya rumahnya juga tuh. Ya tetap kasih dicampuran naon deui nok ya. Bisa sih tepung. Tepungan. Oh, bisa aja lah tepung. Oh, deh. Nah, itu tepungan. Lumayan ya. Tong nah. Bisa. Bisa dicampurin naon teh? Tepung masako. Biar cepet ya. Riko lah. Riko. Mantap. Kita angkat. Angkat bro. Kriuk-kriuknya naik. Wanginya. Wanginya. Mantapnya. Mantap. Yuyun. Bakwan. Bakwan ya emang. Lain kius bukan kritik. Bakwan bro. Bakwan. Nah, ini yang kedua bakwan ya. Uji coba. Ya, Bang Sahid. Oke. Bakwan. Uji coba yang kedua bakwan. Kita rilis. Nah, kita goreng-goreng basang-basang. Kuasinya kayak non usus. Usus. Mirip usus, bro. Kawan-kawan, teman-teman. Kalau ini sudah ini, besok kita mau launching ke lapangan, mau melebit Smit. Oke. Lanjut. Siap lah. Launching langsung. Lanjut ke mana? Ke Bangun? Bangun, we. Bandung Harja. Bangun Harja. Bandung Harja. Bandung Harja. Ya udah. Itu bawahnya tuh. Yang sama lagi mana? Sama lagi itu. Misalnya bisa berburu cena atau mau berburu burung. Ini burungnya ada nih. Pada depan-depan. Nah,
yang kita dapat burung nih. Nah, dapat burung. Wih. Dari lengah leget. Mantap. Oh, wih. Ke Garuda. Edan. Ke Gakawe. Nih. Itu naon, Mit? Tikukur. Mana? Itu jog-jog. Nah, kalau tikukur ini nih. Mana tikukur? Bisa dilihat nih, ini dari lokan juga. Nah, nih, lihat nih. Ini tikukur, masih pangud. Oh. Tuh. Wish. Mantap. Kenari ada umur 3 bulan lebih udah mulai ngercak atau nata lagu. Udah habis tutung tuh. Promosi baik. Promosi. Wah, gila ya. Nah, teman-teman, nah sekarang kita udah jadi keripik pisang. Matang dengan sempurna. Aduh. Mau gagal weh. Ini untuk yang gagalnya. Bakwan jeung keripik. Ya langsung eksekusi. Sok eksekusi heula. Sebelah heula. Mohon lah. Payun. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih. Kok goreng sampunya? Iya. Yeah. Mm-hmm. Goreng sampu. Asli. Kok goreng sampu? Sambalnya enak. Enak. Yang iya enak sambal saus. Dibikin bakwan. Enak. Bakwan enak. Enak kayak yo. Makan enak. Mau bawa balak. Yang gehu itu. Enak kan itu. Kena lahap enak. Wah, makan lah. Aduh. Enak, enak aja. Enak begini hari. Serat. Kalau seratnya kayak telur. Iya. Asik. Wih. Enak. Woi, tuh. Kowe kameramen mah. Butamu. Aduh. Panas. Lihat tuh. Dan panas. Asli enak. Sayangnya. Coba dulu. Coba yang ini. Maksudnya. Ini biar deh. Lembek. Si setengah matang. Kebul. Mantap. Keripik matang sempurna. Matang sempurna ya mah. Oh, kajar mah. Kameramen. Nah, teman-teman kita coba bagian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bawahnya nih. Kayak bakwan. Bener. Saya bumbu chicken. Chicken plus telur.
Mantap. Berapa menit? Yang mana? Tunduk. Nikmat mana yang kamu dustakan anak muda? Enak sekali. Bukan, kita eksekusi bareng-bareng. Bareng-bareng yuk. Kita habiskan. Makan sih banyak, Ben. Mau ditambahin kopi. Enak. Kacikan. Bawanya. Kriuknya. Enak. Terus. Telur. Goreng. Disponsori oleh kopi hitam. Ini yang setengah matang aja. Ngomong aja. Sekali lagi saya tegaskan, ini yang bisa dikonsumsi ya, ini boleh dimakan, jadi boleh dicoba. Tapi harus dramanya, jangan lakok. Daman pisang, oh jangan lakok warna. Daman pohon pisang. Nah, tapi sisa cuma satu dan kameramen katanya nggak mau, udah blenger, jadi saya yang habisin lah. Masih besar bro, bisa jum serat kalau setengah matang kayaknya. Kalau sama bikin bakwan, pokoknya siap goreng-gorengan. Di channel kita nggak ada bosannya ya. Ayo bu. Oh, habiskan. Sudah kenyang. Nah, sekarang saya juga udah kenyang, ini juga udah habis. Dan waktu juga udah mulai larut malam ya. Nah, kameramen juga udah mulai ngantuk katanya. Ini gadang ya. Terus kerja, pulang sore, buka, ngutrawe. Oh, sini. Jumlah kalian, menghibur kalian. Untuk teman-teman. Jadi segini dulu aja konten dari channelnya Adul underscore Creator. Nanti kita jumpa lagi di lain hari. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Adul yang udah mengizinkan atau membiarkan kita turun ke lapangan untuk membuat konten demi menghibur kalian semuanya. Dan jangan lupa selalu terus saksikan channelnya Adul underscore Creator untuk video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Adul underscore Creator. Sampai jumpa lagi, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.